kamu ini. Ruangannya berantakan. Bu, kayak bapak waktu ngajarin kamu itu loh. Lihat nih bajumu. Ini sarang nyamuk kalau begini nih. Tuh. Kalau rapi begini kan enak toh. Ya kan? Bersih enak toh. Wis sarapan urung? Dan nanti makan sama bapak. Pak, maafin Hani ya, Pak. Cumanya bisa ngerepotin bapak terus. Kamu itu ngerepotin. Kalau pas sama-sama keras sama ibumu itu loh. Podong ngeyele. Gak ada yang mau ngalah. Tapi bapak seneng kok. Kamu hidup dengan prinsipmu sendiri. Ih, tapi kan Hani belum dapat kerja, Pak. Hani takut. Udah sampai, Han. Yuk, kita makan dulu. Iya, Pak. Mas, pesen nasi brongkos 2 porsi. Yang satu pedes, yang satu sedang. Minumnya es teh 2. Pak, kok Hanifah wedi ya, Pak? Ngapa, Induk? Ya wedi, Pak. Wedi rada di sopo-sopo. Wis umur semene. Durung bahagia ke bapak ibu. Pedih tenan, Pak Hanifah, Pak. Matur suwun, Mbak. Pak, aku tuh takut ya, Pak. Nggak enak juga sama Bapak Ibu. Bisanya cuma nyusahin, belum dapat kerjaan. Tapi aku susah, Pak, ngolek gawean. Tapi mungkin yang dicari bukan aku, Pak. Ya, karena fisikku yang gede, gendut ini, Pak. Han, kamu ingat nggak waktu kita makan brongkos bareng-bareng di sini? Pertama kali itu dulu. Enggak, aku lupa, Pak. Ya, waktu itu kamu masih SD. Ingat, toh? Waktu kamu masih suka pilih-pilih makanan itu, loh. Iya, aku ingat, Pak. Yang dulu aku pertama kali lihat brongkos aneh, kuahnya butek. Terus yang bisa dimakan cuma nasi sama tahu, Pak. Han, yang namanya brongkos, itu memang kuahnya butek. Tapi rasanya enak, bikin ketagihan.
Permisi, Bu Suci. Maaf, Bu. Saya tidak berhasil menurunkan berat badan saya. Tapi, Bu, saya berhasil menemukan diri saya. Baik. Minggu depan, kamu masuk kantor. Terima kasih, Bu. Aku Hani. Tama. Halo. Duduk. Jadi, pas banget. Ibu hari ini masak enak banget. Ya. Mau. Ya. Mbak Hani pulang. Kirain udah lupa rumah. Ya, itu kan kemarin mau bawa benda aku enggak habisin makan di sini toh. Rame ya kan kumpul ini ketemuan, ketemu sama saudaranya. Ini nih bantu warga ya, Bu ya. Udah cerita lu.